anda semua berhadir di Homeboys Pit Stop sekarang ini. Ayo kita berikan sokongan dan segalanya untuk Timak mendapatkan mata penyamaan di dalam perlawanan yang kedua upper bracket. Peringkat knockout playoff M4 kali ini, Timak berhadapan dengan Echo Philippines. Satu perkara yang saya risaukan dekat sini adalah di mana line-up Team H memberikan fokus yang sangat tinggi kepada single target damage. Dan apabila team fight terjadi, ini mungkin akan menjadi kelemahan yang semakin lama semakin jelas terlihat. Satu lagi perkara yang saya nampak daripada line-up Team H buat ketika ini adalah snowball effect. Kalau mereka boleh dapatkan snowball sama ada ke atas Moskov ataupun ke atas Man tersendiri sekalipun, ianya akan memberikan impact yang cukup besar. Namun, seperti mana kita bincangkan game sebelum ini, dah dapat snowball effect, bagaimana mereka nak translatekan advantage itu dekat mid to late game mereka nanti? Fokus tersebut pastinya akan diberikan kepada Panda dan juga Lola dekat sini. Tetapi fokus pada pasal early game akan ditugaskan kepada Min dan juga Man untuk mencari mangsa. Diharapkan mangsa tersebut adalah Benny Kuti di bahagian bawah. Tetapi lihat, dijaga rapi oleh Yawi. Kita lihat Tyrus defense telah digunakan pakai. Panda menerima damage yang cukup besar sebenarnya. Tetapi Yawi tidaklah merasai segala damage yang dilontarkan semula oleh Panda sebentar tadi. Kedua-duanya mempunyai jarak yang rendah. Kedua-duanya dijaga rapi oleh Roma masing-masing. Jadi boleh dikatakan keadaan yang seimbang di bahagian goal lane. Bagaimana pula di bahagian yang lain, kelihatan di bahagian tengah boleh saja dimenangi oleh Man dengan agak mudah dekat sini disebabkan mempunyai jarak yang lebih jauh kalau anda dibandingkan dengan Sanji mengenakan Karita. Lihat bagaimana fokus akan diberikan ke bahagian bawah Panda. Perlu berhati-hati dengan gerak-geri beliau. Yawi akan cuba melakukan Tyrant's Revenge tetapi akan tidak meneruskan lagi perjuangannya di bahagian bawah kerana Turtle yang seterusnya akan dihidupkan sebentar sahaja lagi. Min akan mainkan peranan yang cukup tinggi untuk pastikan beliau mampu untuk mendapatkan Benny Cutie dibantu dengan Panda yang mampu untuk melakukan sesuatu dengan ada extra stun compare tu. Carry pastinya memberi satu kelebihan yang cukup baik kepada Moskov ini. Benar sekali, tetapi inilah masalah Eudora. Dia tak boleh clearkan minion dengan pantas menyebabkan dia terpaksa duduk di bahagian tengah terlebih dahulu. Manakala Sanford dan juga Carl Tizzy akan mendapatkan mendapatkan turtle yang pertama yang dibawakan khas oleh Hotlink. Sebentar tadi kita lihat bagaimana Gary cuba untuk mendapatkan kill ke atas bahagian bawah iaitu Benny Cutie, tetapi di bahagian atas pula yang tertumbang iaitu Lola. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana Min memberikan bantuan kepada Man untuk melakukan clearing wave supaya beliau boleh mengikuti melakukan rotasi untuk cuba melakukan pick off dengan efektif dan di mana fokus mereka terhadap Benny Kitty di bahagian bawah. Adakah Gary akan mengikuti sama? Tetapi sekarang ini fokus beliau adalah untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Echo pula mengalihkan perhatian mereka untuk mendapatkan kelebihan di bahagian atas memberikan fokus lebih kepada Lola. Lola agak sukar dia nak one versus one bersama dengan Grok yang membawa high and right untuk Sanford sekarang ni. Tapi lihatlah di bahagian tengah. Begitu pantas rotation daripada Yawi dan juga Sanji. Kombinasi yang baik. Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage dan juga knock up daripada Sanji untuk mendapatkan kill yang kedua. Ya, pasukan Tihak harus percaya tentang bikin sampai jadi dan mereka berjaya mendapatkan Sanford di bahagian atas. Satu peluang yang baik kepada pasukan Tim Hak untuk mendapatkan go plating ini, kawan-kawan. Ya, benar sekali. Go plating berjaya untuk didapatkan sedikit demi sedikit demi menyamakan kedudukan ekonomi mereka. Tetapi fokus yang harus kita lebih berikan perhatian adalah di bahagian go lane ini di mana Panda walaupun tak dijatuhkan lagi tetapi diberikan asakan demi asakan menyebabkan dia sukar untuk mendapatkan item yang diperlukan. Namun kita lihatlah Lola bersama-sama dengan Gary sekarang ini cuba sedaya upaya untuk mendapatkan tarik di bahagian atas tetapi Sanford akan ditumbangkan menghalang perjuangan Gary sebentar tadi. Tetapi Carl Tizzy akan cuba untuk mengejarnya. Namun begitu Gary akan melarikan diri Sanji sekarang ini. Tetapi lihat Gary juke yang kemas daripada beliau untuk melarikan diri pada waktu yang sama. Di bahagian bawah Min akan dikejar tapi tidak merasakan segala kesakitan sekarang ini. Flicker diguna pakai tetapi tendangan yang kurang kemas dilakukan oleh Timak. Sabar anak muda, sabar. Umpan yang cuba dilakukan untuk menangkap Benny Kitty tak berjaya. Tetapi lihat bagaimana Echo masih lagi memberikan fokus kepada objektif. Dua berbalas dua buat ketika ini. Echo masih lagi mendapati daripada segi ekonomi tetapi tak begitu jauh. Sekarang ini Tim H akan merompak segala gold plating di bahagian bawah pula dan memberikannya kepada Panda. Sanji telah berada di bahagian bawah mencari Panda sebenarnya. Tetapi Min yang dijumpai sekarang ini yang akan dikejar oleh tiga ahli. Pasukan Echo membazirkan masa mereka sedikit tetapi berjumpa pula dengan Sanford. Tadi
tiga. Kali ini 40 orang yang telah tiba untuk menjatuhkan Min sebentar tadi yang terperangkap di dalam pertembungan di kawasan tengah ini. Dan lihat bagaimana rotasi begitu pantas. Mereka tahu dah tak ada Min untuk memberikan bantuan ke atas Panda. Inilah ruang untuk mereka mendapatkan kill ke atas Panda. Buat ketika ini Gary telah tiba untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Dan berjaya untuk memberikan kesempatan kepada Panda buat seketika waktu. Dan di mana itu saja Echo membatalkan niat mereka. Saya nampak untuk pasukan Tihar, kalau mereka nak menang lawan Iko, mereka kena pastikan pemain-pemain daripada pasukan Iko ni berpecah. Instead of bergerak bersama-sama. Dan apabila mereka berpecah, pasukan Team Hulk tampak berada di bahagian hadapan dari segi melakukan damage yang besar, dari segi untuk melakukan zoning apabila dengan adanya Yuzong yang digunakan oleh Lola dan dengan adanya hero-hero yang mampu untuk berikan stun dan juga knock up kepada pasukan Iko. Jadi mereka kena gunakan kelebihan ini. Ya, dengan adanya Chao, Penny dan juga Yuzong, rotasi yang jauh lebih laju sebenarnya ada di dalam tangan Team Hulk. Jadi kalau berpecah, kemenangan lebih mudah nak didapatkan oleh Team Hulk. Jerry, cuba untuk mengejar sebenarnya, tapi Lola memberikan bantuan. Satu petrify yang begitu kemas. Black Dragon Form juga telah dibuka. Lola mungkin terlampau Lola dalam sekarang ini. Cuba untuk mengejar Andy. Percaya untuk beliau mendapatkan kill tersebut. Namun begitu, terpaksa mengkorbankannya dirinya tersendiri. Dan lihatlah di bagian bawah, Yawi bersama dengan Benny QT, cubaan untuk mendapatkan lebihan kill tidak berjaya. Tapi sekarang ini Gary pula yang telah diasah. Dan lihat bagaimana Carl Tizzy, Appraiser Wrath, berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Gary sementara tadi. Gerakan yang cukup agresif, di mana Echo tak ada masalah untuk memberikan tekanan kepada Team H. Dan sekarang ini mungkin tetang ketiga juga akan menjadi milik mereka. Kita melihat perbezaan ekonomi berbeza sebanyak 1,200 gol. Masih lagi tak jauh untuk Team Hulk mengejarnya. Masih lagi perlu bermain secara bersabar buat ketika waktu ini. Ya, tapi kalau Kaltizi bukan kalau lah, dan memang pun dia akan dapatkan turtle ini. Bermakna tiga turtle yang dibuatkan khas oleh Hotlink telah berjaya didapatkan oleh pasukan Echo. Jadi neutral objektif buat ketika ini dimenangi oleh Echo. Dan kerana itu jugalah kedudukan ekonomi mereka berbezanya 1,900 pada minit yang ketujuh. Sekarang ini Yawi cuba untuk mendapatkan satu setup ke atas pasukan Team Hulk, tapi hanya menghalau dirinya saja. Lola di bahagian atas mungkin ada masalah sedikit sekarang ini. Black Dragon Form terpaksa dibuka untuk mendapatkan kill ke atas Sanji. Tiba-tiba Gary tepat pada waktunya untuk meragut semula nyawa Sanji sebentar tadi. Dan ini akan memberikan uang mereka untuk memberikan tekanan melakukan push di bahagian atas. Terutamanya apabila santot nyawa yang agak rendah untuk melakukan pertahanan. Dan ini akan menjadi menara pertama yang berjaya dimiliki oleh Team Hulk. Di bahagian bawah dari QT masih lagi memegang Tyrant Serivai. Tapi lihatlah dendangan daripada Min begitu kemas. Serangan balas daripada Panda sekarang ini hampir dikorbankan. Tapi kita lihat bagaimana Flicker digunakan oleh Panda untuk menyelamatkan dirinya. Namun begitu, Benny QT masih lagi ada banyak nyawa untuk melakukan speed pushing di bahagian bawah. Datangnya Man untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Conceal telah digunakan pakai. Tapi nyawa-nyawi begitu banyak sekarang ini. Tyrant's Rage telah digunakan pakai. Lihat bagaimana mereka tak berjaya untuk mendapatkan sebarang kill lagi. Benny QT akhirnya berjaya untuk menumpangkan banyak orang. Gary telah tiba pada waktunya untuk meragut semula nyawa Benny QT. Double kill berbalas double kill. Tapi sekarang ini Gary pula yang terperangkap. Kita lihat segala skill set dilontarkan kepada jungler muda Team Hulk untuk ditumbangkan. Tetapi lihatlah di mana posisi Panda melakukan farming di bahagian atas pula. Boleh dikatakan distraction yang cantik diberikan oleh Team Hulk. Dan ini juga memberikan ruang farm terhadap Panda dengan lebih pantas lagi. Sunport telah ditugaskan untuk memberikan sedikit penghalangan di bahagian atas. Berbalas turret sekarang ini. Tetapi daripada sudut ekonomi, walaupun kill berbalas kill, double kill dibalas double kill, tak begitu jauh lagi kedudukan ekonomi untuk kedua-dua pasukan. Jadi Team Hulk harus step up sedikit daripada penguasaan map mereka supaya mereka boleh menikmati at least sedikit advantage. Kelima-lima pemain daripada kedua-dua pasukan bermain dengan cukup baik untuk game yang kedua. Mereka cuba untuk dapatkan sesuatu dan Kemas. Sanji dan juga Yawi sebenarnya. Bagaimana mereka berkombo antara satu sama lain untuk mendapatkan kill ke atas Man. Dan sekarang ini Lola berlega-lega di udara. Tidak mencapai target yang diperlukan. Guardian's Barrier yang baik sebenarnya. Lola terpaksa melakukan lompatan untuk melarikan diri. Lihat Sanji di bahagian belakang. Panda perlu berhati-hati. Tapi berjaya untuk menggocek dirinya daripada keadaan yang begitu berbahaya sekarang ini. Benny QT free hit saja ke atas Gary. Yang akan ditumbangkan. Collapse yang akan dilakukan oleh pasukan Echo sekarang ini. Kalau
Kalau Tizi akan ditumbangkan oleh Lola, tetapi Benny Cutie yang akan mendapatkan kill yang lebih banyak sekarang ini. Triple kill yang dicari oleh Benny Cutie telah didapatkan. Maniac yang dikejar sekarang ini oleh Benny Cutie. Adakah beliau akan mendapatkannya? Masih lagi mencari Yawi. Klinger yang begitu baik berjaya untuk mendapatkan wipe out dan Benny Cutie. Maniac yang dikejar. Maniac yang telah didapatkan. Saya tak tahu macam mana mereka boleh berfikir out of the box. Kalau mereka tak boleh pergi ke arah ni, mereka boleh set up daripada arah yang berlainan. Ini yang ditunjukkan oleh Echo. Another different kind of level gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan daripada Filipina. Sangat, sangat mengagumkan. Itu je yang saya boleh katakan. Dan tak sepatutnya di mana KU berada di kawasan tersebut memulakan team fight apabila beliau tak mempunyai purple buff sebentar tadi. Baru sahaja reset semula buff tersebut, dan ini menyebabkan di mana beliau tak boleh nak bergerak dengan lebih efektif ataupun mudah sebentar tadi, terutamanya apabila ditangkap oleh Yawi dengan adanya bouncing ball. Benar sekali. Kalau kita lihat daripada sudut itemization sekalipun, di antara Moskov dan juga Carry berbezanya 2-3 item di sini. Scarlet Phantom berserta Fury telah dilengkapkan, manakala Carry adanya Wind of Nature, Golden Staff, Corrosion Sight. Jadi ada sedikit sebanyak attack speed dan juga boleh memperlahankan pergerakan pasukan pahlawan kalau dia diserang, dan dia boleh mengelakkan segala physical attack sekalipun. So bayangkan Benny kita punya position dah begitu baik, tambah lagi dengan Wind of Nature, lagi mudah untuk dia menjaga diri dia buat ketika ini. Lord akan cuba didapatkan terlebih dahulu, tetapi Lola sekali lagi Black Dragon Form mencari backline pasukan pihak lawan. Benny QT akan diasak keluar terlebih dahulu, tapi lihatlah kawasan Lord ini. Kaltizi berjaya untuk mendapatkannya dengan begitu mudah sekali. Appraiser Threat akan dibuka, tetapi double kill akan diberikan oleh Sanford. Masih lagi mengejar Panda di bahagian belakang, tak berjaya langsung untuk mendapatkan kutipan kill pembalasan. Knockout akan dikenakan ke atas Panda, dan Kaltizi yang akan mendapatkan kill yang seterusnya, meninggalkan Min sahaja yang perlu melakukan pertahanan. Masih lagi satu minion, tetapi Min adakah mampu untuk melakukan pertahanan, tetapi tak mampu untuk pergi pada bahagian depan, paksa bahagian explosion daripada menara untuk melakukan pertahanan, tetapi perlu bersedia untuk bertahan pada yang seterusnya disebabkan Lord milik pasukan Filipina telah pun tiba. Satu perkara yang harus pasukan Team Hulk consider adalah untuk melakukan split pushing. Tetapi kalau yang kita tarik di bahagian tengah berjaya dijatuhkan. Dan mereka berjaya dapat kami sekarang ni, Adin. Tyrant Rage yang kemas daripada Yawi. Crystal terbentang luas untuk pasukan Echo sekarang ini dengan adanya Lord. Benny Cutie double kill telah didapatkan. Double kill lagi pula untuk Carl Tizzy dan triple kill untuk menamatkan perlawanan yang kedua ini milik pasukan Echo Filipina. 23 berbalas 7. Sikit sedih, sedikit sukar kita nak menelan sekali lagi, tetapi